Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Kali ini kita akan cek sound dua driver dengan output speaker yang berbeda. Kemarin ada yang minta request untuk perbandingan kit driver SOCL, out emitter dan out collector seperti apa. Kita turutin untuk permintaannya seperti ini. Kita akan buat videonya. Ini SOCL 504 dengan out emitter standar. Kemudian ini 504 dengan out collector. Seperti ini drivernya. Untuk line finalnya juga berbeda. Ini yang untuk out emitter seperti ini standar dengan air kapur sebagai outputnya. Kemudian yang ini sudah buat untuk out collector seperti ini. Plusnya ada di emitter TR yang main, kemudian mainnya ada di emitter TR yang plus. Kemudian jalur kolektornya kita gandeng, kita jadikan sebagai speaker seperti ini. B-mainnya juga sama, B-mainnya dan B plusnya ngikut dari TR finalnya. Langsung saja kita coba yang ini dulu, yang out emitter seperti ini. Rapikan dulu, kita pasang dulu untuk perkabelannya. Bahan speaker seperti biasa, input juga seperti biasa lur, dari kit MP3 ini. Tancapkan inputnya lur. Kita pilih dulu untuk musiknya seperti biasa. Ini musik favorit, Clarity Super. Ini saja kita tancapkan lur untuk stekernya. Kita putar musiknya. Untuk volume tidak akan kita rubah lur ya. Kita paskan di arah jam 9. Sengaja tidak kita kecilkan dulu, nanti kita akan play dengan volume seperti itu, tidak akan kita rubah. Itu tadi yang out emitter lur seperti itu.
suaranya. HS juga lumayan, belum anget-anget, masih anget-anget ukur. Beban speaker 15 in kali 1 dan 12 in kali 2 plus tweeter, dan patchnya ini 5 ampere CT32. Kita cabut, kita ganti yang out kolektor. Cepet ini juga lur. Ini kita taruh sini lur. Ya. Yang out kolektor yang kita taruh sini. Emitternya. Sekarang kita pakai yang ini lur. Out kolektor. Ini kita sudah pasang kabelnya. Kita pasang lur. Langsung saja kita pasang ini dulu. Ini plus, kita pasang ke plus, kemudian CT atau ground, kemudian main, dan ini speaker di sini lur. Ini lur. Sebenarnya ini ada 1, 2, 3, 4, cukup 4 baris lur ya. Yang ini tidak bisa dipakai. Langsung kita pasang CT-nya. CT dan main. Oke, main. Dan plus. Plus. Speaker. Kita pilih dulu musiknya lur ya. Ya, musik yang sama seperti tadi dengan volume tidak kita rubah sama sekali. Langsung kita tancapkan lur speakernya. Untuknya lur belum kita tancapkan. Emitter sedikit lebih panas out collector lur daripada out emitter. Untuk drivernya standar tanpa kita rubah komponen standar di PCB. Untuk gainnya lebih keras yang out emitter lur seperti ini, tapi untuk tendangan bass lebih mantap yang kolektor.
mungkin itu saja Nur video kali ini. Itu kesimpulan dari saya yang bisa saya ambil tadi dari perbandingan video ini. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.